Nah, jadi di sore hari ini kita udah kedatangan Mitsubishi Pajero Sport tahun 2011. Nah, ini mobil udah dipercayakan kepada Otomax untuk mengganti kaki-kakinya nih Max Bro ya. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus videonya, mau lihat tampilannya lebih mantep kan? Pokoknya jangan kemana-mana ya. Selamat datang di channel Otomax. Jadi untuk tampilan Pajero Sportnya yang kita udah modifikasi sini ya. Jadi ini sebelumnya orangnya udah modifikasi ya, pakai XD KMC Rockstar. Nah, sama tank 20 juga Max Bro. Spesifikasinya lebarnya 9 ya, offsetnya 20 yang Rockstar. PCD ya tentunya 6x139.7. Warnanya black, tank 20. Yang tadinya dia balut pakai ban Toyo Open Country ukuran 285/50 ring 20 Max Bro. Nah, itu kan tampilannya kan garang ya kan, semi-semi off-road gitu ya kan, pakai bannya AT, pokoknya tampilannya garang lah, orang sekut lah pasti ngelihatnya. Nah, dia bosen, dia mau ke tampilannya yang lebih elegan Max Bro. Nah, setelah ngomong di WhatsApp oleh admin-admin kami nih, dia sekarang jadinya setelah fitting-fitting dia pakainya SC42 NK Max Bro ya. Nah, untuk fitment tampilannya seperti ini, cabang-cabang gitu ya kan. Ini juga sama ring 20, karena kalau mau turun nin ring ke ring 18 catanya sayang, fendernya udah digedein ya. Jadi kita pakaiin lagi ring 20 Max Bro ya. Ini spesifikasinya lebar 9,5. Offsetnya 15, PCD-nya tentunya sama 6x139.7. Nah, yang kita balut dengan ban Acelera Iota, ukurannya sama 285/50 ring 20 Max Bro. Cuman ini bukan ban AT, ini ban biasa Max Bro ya, inside outside gitu, ban biasa lah ibaratnya. Nah, untuk ke fitment velgnya sini Max Bro ya, ini kan warnanya matte gray. Nah, ini kenapa sih ininya nggak ada? Emang dari sananya kagak ada, tapi solusinya kan kalau kayak gini kan termasuk selera sih. Kalau gue bilang kan kurang lah kalau dari gue, kalau nggak ada dopnya. Nah, ini solusinya bisa dipilok Max Bro ya, diitemin nih. Nah ya kan, emang dari sananya velgnya udah begitu Max Bro, emang kagak ada dopnya, nggak dapet, bukan kita ngambil, nggak dapet. Nah, untuk tampilannya rata body karena fendernya udah tambahin ya, over fender ya, rata body depan belakang. Rata body velgnya ya kan, tampilannya rata body. Wah, masih sisanya masih sisa banyak lah, karena kan ini kan mobilnya juga ada ditinggiin, makanya kayak tadi kalau pakai ring 18 kelihatannya kayak ngejingkrik gitu, makanya dipakein ring 20 biar kelihatan agak gede. Oke, jadi untuk tampilan eksteriornya ya ditambahin item-item lip pemanis ya kan, kaca film udah diganti, nggak ada yang diganti di bagian interiornya. Mungkin next modifikasi dari dia ya di bagian interiornya ya. Untuk di bagian belakang mobilnya, ininya udah diganti spotlight, pakai lip, cover lipnya hitam ya, jadi biar nyalanya nggak terlalu terang gitu ya kan ininya. Nah, oke, jadi untuk dimodifikasi Pajero kali ini itu aja yang bakalan gue bahas. Palingan untuk next modifikasi dari gue, saran gue ya, ini kan velg berat, bannya juga berat karena ring 20 kan. Kalau mau tarikannya lebih enteng lagi, ini bisa remap Max Bro ya, nambah HP, kalau nggak pipe-pipenya yang diganti, pokoknya intinya lu remap lah ya, supaya tarikannya lebih ngebucek lagi gitu Max Bro ya. Nah, kalau mau tampilannya lebih sangar lagi, itu bisa taruhin bullbar ya. Di Otomax ada bullbar Pajero Sport, bener-bener
buat Pajero Sport, jadi tinggal tempelin doang ke Pajero. Kalau buat tampilannya tambah sangar lagi ala-ala off-road. Soalnya kan dia kan ban sama velgnya yang lama juga kan disimpan kan. Jadi kalau mau bosen gitu ya kan, udah bosen nih aduh gimana-gimana, tinggal ganti aja ya kan. Kalau mau off-road gitu ya kan, medan-medannya yang jalan-jalanan lumpur, tanah, tinggal ganti aja, tempelin bumper, kasih lampu di atas biar kayak orang-orang off-road gitu ya kan, modifikasi-modifikasi off-road. Oke. Jadi tampilannya sekarang cukup elegan, kalem-kalem ya kan. Velgnya juga cukup sangat-sangat mantap ya. Untuk di warna matte grey-nya ya, Mas Bro ya. Nah, jadi pokoknya untuk di video ini udah cukup sampai di sini. Jika kalian suka video ini, kalian boleh like video ini. Jika kalian enggak suka, kalian unlike, terserah kalian. Jika kalian mau ngasih saran atau kritikan, kalian boleh tulis di kolom komentar nih, Max Bro ya. Pokoknya jangan lupa subscribe jika kalian mau banyak referensi-referensi modifikasi dari kita, Max Bro. Nah, jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video baru dari kita. Oke, gue Vincent Darmawan, pamit undur diri. Terima kasih.